Yang ke-8, suara ditinggikan dalam masjid dalam urusan dunia lebih daripada urusan agama. Mari ke masjid duk cakap hal dunia, siapa dengar, siapa ke kedai kopi, siapa dengar tepi jalan, lebih tinggi suara daripada orang mengajar. Cakap bab dunia, bincang bab dunia di masjid, maka tanda menempuh satu bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-9, orang hina diangkat jadi pemimpin. Diangkat orang hina. Maksud orang hina ni kaki maksiat, orang yang tak betul, perangai yang tak baik, diangkat sebagai ketua. Orang alim letak di bawah. Orang berpelajaran letak di bawah. Orang baik letak di bawah. Orang yang buat amal tak baik diangkat sebagai ketua. Orang yang dak semayang diangkat sebagai menteri. Orang menyentuh tangan lelaki perempuan dengan bebas diangkat sebagai menteri. Orang yang minum arak diangkat sebagai menteri. Orang dituduh bersubhat dengan perkara haram diangkat jadi pemimpin. Orang yang baik-baik pakat letak bawah mereka. Angkat orang-orang tak baik. Maka kalau berlakulah perkara ni, samalah menempuh suatu bala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebut oleh Nabi lagi, yang ke-10, seseorang itu diangkat, dimuliakan oleh masyarakat kerana takut kepada kejahatan dia, bukan kerana kebaikan dia di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Hormat kepada orang kerana jahat dia. Pasal apa mu ikut dia? Eh, kalau aku dok ikut, anak-anak dok leh bantuan kek gi. Ini ikut bukan kerana orang tu baik, bukan kerana orang tu warung, bukan kerana orang tu ada ilmu, tapi ikut kepada orang kerana orang tu ada kejahatan. Kalau kita dok ikut, kita kena musibah di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Aku kena hormat ke dia. Kalau aku dok hormat, nyetukur ke Sabah Sarawak jadi payoh. Kena hormat ke dia. Ada angguk depan dia atas dasar dia jahat di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ramai mana orang bawa hormat kepada pemimpin kerana takut, kerana jahat dia, bukan kerana dia seorang yang alim, orang yang warak, yang berpegang kepada agama. Dan semua perkara ni Nabi dah tengok 1400 tahun. Nabi dah jangka akan berlaku di akhir zaman. Maka Nabi beri amaran awal-awal 15 perkara ni, kata Nabi, kalau berlaku sungguh, maka menempuh satu bala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-11, kata Nabi, arak diminum merata-rata. Hari ni arak memang ada merata-rata. Dan kalau tengok senarai dunia, Malaysia ni nombor 10 yang terbesar penggunaan arak di seluruh dunia. Malaysia ada nombor, nombor 10. Kalau main bola nombor 10 kita tak flat. Tapi penggunaan arak nombor 10 yang terbesar di dunia. Yang kita kata kita ni negara orang Islam, tapi penggunaan arak merata-rata. Kedai 7-Eleven tengah orang kampung, orang Islam 98% ada yang jual arak. Ini nak gambar kepada kita tanda hampir bala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saudara ada masa ataupun banyak musafir jauh, saudara naik kapal terbang daripada kerajaan Brunei, Royal Brunei. Naik kapal terbang Brunei, seronok kita naik. Yang pertama sebelum dia berjalan, dia baca doa dulu. Subhanallazi sakhkhara lana hadha. Baca doa dulu. Dalam kapal terbang tu pula, gilah negara mana di terakak arah, walaupun setitik. Pramugari dia tutup aurat. Islami cara pengurusan dia. Dan dia mencapai keuntungan ratus juta setiap tahun. Kapal terbang negara kita mah hidang arak. Arak pula unlimited. Maksud unlimited ni tak ada limit. Nak minum 4 botol ke 10 botol ke, minta lah, akan diberi secara percuma. Saya pernah naik, duduk 10 orang putih, dia minum arak sampai 3-4 botol. Bukan dia je mabuk, kita pun mabuk sekali duduk sebelah dia. Kerana kih bau saja, mabuk pas kita. Araknya percuma. Pramugari pula pakai yang tak senonoh. Kemudian orang-orang besar kata, dengan cara kita beri arak percuma ni, kita dapat menarik pelancong. Penumpang kita ramai akan naik, kita akan untung besar.
tiba-tiba setiap tahun rugi ratus juta nak banding dengan orang lain. Ini Allah Ta'ala ajar. Pasal kita mikir agama ni berdasarkan akal kita. Kita mikir kalau buat begini kita untung besar. Kalau buat begini kita untung banyak. Tapi kita lupa berkat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya rasa punca hutang kita 500 bilion ni pasal kita urus ekonomi tak ikut saluran agama. Kita melaksanakan sistem riba. Kita ambil hasil yang diharamkan oleh Allah. Genting Highland saya berapa hasil judi untuk negara. Kemudian ditanya di parlimen, hasil judi ni letak dalam tabung mana? Parlimen beritahu, hasil judi tak ada tabung kah? Capur dengan hasil lain. Cukup bulan, bayar gaji kaki tangan kerajaan semua sekali. Ini nak ada berkat macam mana? Cikgu hak mengajar agama terlibat dengan judi. Pegawai kerajaan hak terlibat dengan agama. Ada hasil judi hak bayar kepada mereka. Pasal duit yang disatukan tak ada asing daripada hasil halal daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal itulah orang Islam kita ni kadang-kadang payah nak reti agama. Kenapa? Bercampur perkara tak baik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Quran sebut, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur aduk yang hak dan yang batil di atas bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Nabi meneruskan ucapan dia. Yang kedua belah, kata Nabi, kain sutera banyak dipakai oleh orang-orang lelaki. Kain sutera, sutera dan emas perhiasan kepada orang-orang perempuan. Orang lelaki tak boleh pakai. Bukan najis. Kalau najis, muslimat pun tak boleh. Dia suci, benda yang baik. Tapi Allah Ta'ala dah tetapkan sutera dan emas ni perhiasan kepada orang perempuan. Adapun selepas kita mati pada hari kiamat di syurga, diizin oleh Allah kepada orang lelaki. Atas dunia tak boleh. Cuma ulama berpendapat orang lelaki kena pakai emas juga, dibenarkan dua tempat kata ulama, diharuskan oleh syarak. Yang pertama gigi, yang kedua hidung kata ulama. Misalnya orang tu dia patah gigi, nak letak gigi besi takut berkarat, maka kambing lah, maka ikan kering lah, ikan masin lah, macam-macam, lama-lama besi berkarat, maka letak emas dia kukuh dan tak berkarat. Ini ulama kata diharuskan oleh syarak. Yang kedua hidung, kalau orang hidung dia patah boleh pasang emas kata ulama. Tapi tak ada orang nak bubuh, jalannya takir orang tengah jalan berkali, orang curi hidung pula lepas ni. Ada ada orang nak bubuh, tapi itu harus yang disebut oleh ulama. Orang lelaki nak ada emas boleh, ambil emas simpan dalam almari, simpan di rumah tak haram, tapi pakai tubuh hukum diharam. Hari ni oleh kerana kaya doa lalu, jam daripada emas, peng daripada emas, kemudian gelas daripada emas, cawang daripada emas, hukum diharam mengikut ajaran Islam kita, walaupun tak najis di atas bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian antara yang lain, artis diangkat dan disanjung sangat tinggi di atas dunia di akhir zaman. Artis diangkat, orang menyanyi tu kadang-kadang bukanlah lama sangat, tapi dibayar gaji dan habuan kepada mereka berlipat kali ganda. Seorang penyanyi nombor satu negara, saya tak mahu sebut nama, dia pergi menyanyi di Terengganu. Dia dibayar dengan bayaran 1,000 untuk 1 minit. Dia menyanyi 2 jam 120 minit dibayar 120,000. Tak terfikir kepada kita ada orang buat kerja 2 jam gaji 120,000. Maha daripada yang dia Petua Agung lagi. 120,000. Kita ni orang Islam ni tengok dengan putih mata macam mana kekayaan dilimpah ruah kepada artis. Kemudian baru ni panggil penyanyi daripada Korea, nama dia kumpulan K-pop, hiburkan anak muda di Bukit Jalil, panggil menyanyi 2 jam dibayar sebanyak 2 juta. 2 juta dibayar satu kumpulan mari menyanyi daripada Korea nak menyesatkan anak muda kita. Dahlah anak muda sesat, bayar pula 2 juta. Ini hak pernah habis pun. Akan berlaku di akhir zaman, hak boleh tarik bala. Penyanyi diangkat dan disanjung lebih daripada segala-gala. Orang hak terlibat dengan bintang filem dapat kelebihan macam-macam.
Kalau nak bercakap agama jadi payah. Agama pun bercakap tak boleh lebih pukul 12 malam. Lebih pada pukul 12 malam kena samang dianggap mati permit. Pukul 12 je boleh cakap agama. Lebih pada tu dianggap tak ada permit, tak boleh bercakap agama. Pusat hiburan nyanyi sampai ke pagi, tak ada masalah apa-apa. Ini antara perkara hak Nabi pernah beri amaran 1400 tahun dulu. Kemudian yang ke-14, muzik banyak dimainkan merata-rata. Memang muzik banyak sekarang ni merata-rata. Masuk bilik tidur dengan muzik, masuk bilik air dengan muzik, masuk di bilik hotel ada muzik, kita makan nasi di dapur dengan muzik, dalam telefon pun ada muzik, masuk dalam kereta pun ada muzik. Muzik merata-rata, kata Nabi, tanda menempuh satu bala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir sekali, kata Nabi, generasi akhir zaman melaknat ulama-ulama dan sahabat zaman dulu dan pelekehkan mereka. Ada orang yang hidup akhir zaman, ilmu tak setara mana, duk pelekeh Imam Syafi'i, duk pelekeh Imam Hanafi, duk pelekeh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat ni siapa dia? Orang yang masuk Islam zaman Nabi. Sahabat dengan kita, kalau orang Terengganu kata tak ada air kaki. Nak banding sahabat dengan kita ni, nak banding air kaki mereka pun tak ada kepada kita. Yang disebut oleh Allah dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah telah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Orang yang berjuang menegakkan Islam zaman Nabi. Ada orang zaman sekarang hak pelekeh sahabat. Golongan Syiah, dia pelekeh Abu Hurairah, pelekeh Abu Bakar, angkat Sayyidina Ali. Golongan yang tak sokong Syiah pula duk pelekeh pula Sayyidina Ali. Ada orang pelekeh macam-macam, duk pelekeh Imam Syafi'i, Imam Hanafi, macam-macam. Macamlah kita ni pandai sangat, macam kita ni ilmu banyak sangat. Sahabat-sahabat ni semua masuk syurga belaka dah sekarang. Kita dah pelekeh mereka. Ha tu dah betul, ha ni dah betul, macam-macam. Padahal mereka terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang Islam kena sedar. Pasal tu Nabi kata, dalam bab bala ni jangan main-main. Kalau turun bala daripada Allah, habis kena belaka. Bukan makna bala di Gombak ni orang diampang selamat. Kalau mari banjir hapsa, habis akan kena di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini banyak orang Islam kita yang tak memahami Islam dengan baik. Isu hak timbul dan negara, macam-macam isu yang menyebabkan orang Islam jadi keliru. Baru ni orang tanya, boleh ke tidak kita berdoa kepada orang supaya orang tu jatuh? Pasal ada orang baca doa, ya Allah ya Tuhanku tumbangkanlah puak ni, ya Allah ya Tuhanku jatuhkanlah puak ni, ya Allah ya Tuhanku KU kalah puak ni. Ada orang berdoa lagu tu. Orang tanya, boleh ke tidak kita berdoa minta orang tu jatuh, minta orang tu tumbang? Kalau kita baca sejarah, dalam berdepan pemerintah-pemerintah yang zalim, dibenarkan kita berdoa minta mereka tumbang. Pasal apa? Dengan mereka tumbang, mereka tak boleh buat zalim selepas daripada itu. Dibenarkan oleh syarak. Berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi semayang di hadapan Kaabah. Pemimpin Mekah datang ramai-ramai, bawa perut unta yang baru disembelih. Bila Nabi rokok, Nabi sujud, dilomokan di atas belakang Nabi. Penuh atas serban Nabi, atas tekuk Nabi ni, perut unta yang baru disembelih. Anak Nabi Fatimah menitik air mata, tak boleh buat apa. Nabi angkat tangan berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi? Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Abi Jahlin ibnu Hisham, Allahumma alaika bi Utbah ibnu Rabi'ah. Ya Allah ya Tuhanku, engkau laknatkanlah puak Quraisy ya Allah. Engkau laknatkanlah Abu Jahal ya Allah. Engkau laknatkanlah Utbah ibnu Rabi'ah. Nabi minta Allah Ta'ala laknat kepada mereka. Pasal apa Nabi tu doa, ya Allah berilah petunjuk hidayah kepada mereka? Pasal apa? Pasal apa? Kerana tiga empat orang hak Nabi sebut nama ni, Nabi dah bagi peluang berpuluh tahun ajak beriman kepada Allah, tapi mereka tetap melawan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang kafir hak biasa, Nabi doa dapatkan hidayah. Adapun kepala-kepala hak lawan Islam ni, Nabi minta dilaknat mereka di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Jahal tu,
Nabi ajak beriman lebih 70 kali. 70 kali Nabi ajak beriman kepada Allah, tak dengar lagi. Bukan setakat tak dengar, makin kuat lawan Islam. Maka padanglah Nabi doa laknat kepada mereka di atas bumi Allah. Ada kerajaan mereka 50 tahun. Hudud tak tegak sampai sekarang. Masjid beratus buah dah dia roboh. Bunuh ulama. Zalim, orang murtad ratus ribu tak bertanggungjawab. Maka ulama berdoa minta kerajaan hak lagu ni tumbang di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerana buat zalim di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan zalim hak paling besar kata Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun." Barang siapa tak berhukum dengan hukum Allah, dialah orang yang paling zalim di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mendoakan kezaliman pemerintah biar ditumbang diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tanya pula sehari dua ni, isu yang keluar dalam TV, isu kafir mengkafir. Apa kafir mengkafir? Bab syahadah. Saya mengkaji sedikit beberapa sejarah negara kita. Tahun 80-an dulu, ramai orang Melayu bercakap banyak tak tahu hukum hakam. 80-an dulu, banyak orang Melayu bercakap tak ikut hukum hakam. Kalau nak makan sok jari, boleh pergi ke Kelantan. Kalau melaksanakan hudud, ada orang Melayu bercakap begitu tahun 80-an. Kalau melaksanakan hukum syarak, sampai kiamat kita tak maju. Kalau kerat tangan orang yang mencuri, tak ada orang nak buat bangunan. Ini orang Melayu bercakap tahun 80-an. Maka ulama-ulama tampil mengajar batas iman dan kufur yang boleh menyelamatkan manusia daripada agama Allah. Dan kita orang Islam ni kena sedar, nak batal akidah ni bukan makna mesti masuk agama Kristian. Tapi kalau silap bercakap boleh batal akidah. Pasal itulah Islam ajar kamu kena jaga tiga perkara. Yang pertama, kamu kena jaga i'tiqad. Yang kedua, kamu kena jaga perkataan. Yang ketiga, kamu kena jaga perbuatan. Kerana tiga perkara ni boleh membatalkan Islam kamu di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. I'tiqad ni orang tak tahu. Kita dengan Allah Taala, kita mari sembahyang, tiba-tiba orang cerita Islam tak menang di seluruh dunia. Lalu hati kita kata bagus, alhamdulillah Islam tu tak menang. Batal akidah kalau telitah mendengar lagu tu. Dalaman kita orang lain tak tahu. Dengar orang Islam kena bunuh di Palestin, Yahudi bunuh. Tiba-tiba ada orang Islam ni mikir dah kepala dia, bagus juga bunuh Islam ni. Padang muka mereka. Dia dah bercakap dalam saja, batal akidah. Ini i'tiqad. Kita ni Allah Taala, orang lain tak tahu. Yang kedua, perbuatan. Kita buat sebagaimana amal ibadat orang kafir. Hormat ke depan Bali sangat, ambil tahi lembu tak dahi macam orang keling juga. Batal akidah kita. Perbuatan sama dengan mereka dalam urusan ibadat. Ataupun hormat kepada orang sebagaimana hormat kepada Allah. Tunduk kepada orang besar sama dengan rokok macam sembahyang. Batal akidah kata ulama. Sama taraf dengan Tuhan. Boleh nak hormat raja-raja, tapi jangan siapa tahap rokok macam Tuhan. Gosok akidah di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ada pengalaman masuk tempat tinggal Fir'aun duduk di Mesir. Fir'aun duduk bawah tanah, bawah piramid. Saya nak beritahu, laluan nak masuk ke tempat duduk Fir'aun di bawah tanah tu, tak boleh berdiri tegak. Jalan sambil rokok. Memang dibuat jalan sempit supaya orang hak mari temu dia semua sujud dan rokok kepada dia. Kerana dia mengaku diri dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Jalan kena rokok. Sampai di bawah baru ada dewan yang besar tempat dia bersemayam, tempat dia duduk. Ini kaedah jalan yang dibuat oleh Fir'aun, laluan orang nak bertemu dia. Bukan nak pergi sangat orang Malaysia nak pergi. Orang Malaysia pergi haji, pergi umrah, singgah di Mesir, nak melawat kubur Fir'aun. Kita ceritalah Fir'aun ni begini-begini. Makcik-makcik tua kata, Allah lama dah mati Fir'aun. Kata lama dah. Makcik tu kata, kita sedekahlah patihah ke dia. Kita kata dah sedekahlah patihah makcik. Jahat sangat dia ni. Orang tua ni dah kira lambat temu kubur, patihah belaka. Fir'aun pun nak sedekah patihah. Tapi ni nak cerita keadaan Fir'aun, cara tunduk kepada dianya, jalan hak dia tunjuk. Merosakkan akidah. Kemudian yang ketiga kata ulama, perkataan.
perkataan orang Islam kena jaga. Cakap Islam tak sesuai, batal akidah. Kalau melaksanakan hukum syarak jadi uhara, batal akidah. Melaksanakan hukum Islam jadi zalim, batal akidah. Bukan payah sangat, mudah batal akidah. Agama suku, politik suku juga batal akidah. Kerana pentadbiran sebahagian daripada agama yang disebut oleh Allah dan Quran. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah segala amal kamu ke dalam Islam. Jangan kamu turut jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu musuh yang paling nyata kepada kamu. Ajaran agama suku, politik suku adalah ajaran agama Kristian yang disebut oleh orang-orang Kristian dan kitab Injil mereka. Dan kitab Injil mereka, dia ada Injil John, Injil Barnabas, Injil Matthew, macam-macam kitab Injil. Dalam kitab Injil Matthew, orang Kristian menulis, da'ma lillah lillah, da'ma liqaisar liqaisar. Serahkan urusan agama kepada Allah, urusan pemerintahan kepada raja-raja. Bak sembahyang, bak agama, Allah Ta'ala pandang. Bak meretah negara, raja lebih pandai daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ajaran Kristian. Ha, inilah hak kita lawan. Sejak tahun 80-an, lawan puak-puak sekular. Kerana ajaran sekular ni, ajaran yang diasaskan oleh orang-orang Kristian yang disebut dalam kitab Matthew mereka. Ini orang Islam kena sedar. Kemudian orang tanya lagi, kita boleh tak nak mengkafirkan orang? Tuduh mamat mu jadi kafir, dolah mu jadi kafir, boleh ke tidak? Islam ada asas dia. Islam ada peraturan dia, di mana Islam sebut, man kafara mu'minan faqad kafar, wa man lam yukaffir kafiran faqad kafar, wa man syakul kufri kafiran faqad kafar. Ini kaedah agama. Ini mana kaedah agama ni beritahu, barang siapa yang mengkafirkan orang yang beriman, maka dia akan jadi kafir. Barang siapa yang tak mengkafirkan orang yang kafir, maka dia akan jadi kafir. Dan barang siapa yang ragu dengan kekafiran orang kafir, maka dia akan jadi kafir. Ini kaedah agama. Man kafara mu'minan faqad kafar, wa man lam yukaffir kafiran faqad kafar, wa man syakul kufri kafiran faqad kafar. Barang siapa yang mengkafirkan orang beriman, dia jadi kafir. Orang beriman tu molek sembahyangnya baik, akidahnya baik, akhlaknya baik, tak bercakap perkara merosakkan akidah, amalannya cukup baik. Tiba-tiba kita tak ada semena-mena gitu tuduh dia, mu ni mamat kafir ni, padahal dia baik. Maka tuduhan ni akan naik atas kepala kita. Ini yang pertama, Islam beri amaran jangan tuduh orang beriman sebagai kufur. Yang kedua, orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, terang-terang dah Sami Belu tu kafir, terang-terang dah Lingkit Siang tu kafir, terang-terang, terang-terang dah mereka tu kafir hari ni. Kita kata tak boleh kata kafir ke dia, mana tahu bila-bila dia masuk Islam kan, mana tahu. Hak bila-bila tu kita kira bila-bila. Masa dia kafir ni kena kata dia kafir. Sebagaimana pula dia jawab, dah mu aku tak boleh kata Islam juga, mana tahu bila-bila masuk agama lain. Nak kata apa kalau dia jawab lagu tu? Sama ada dia lagu mana akan datang, itu bak lain. Masa dia kufur ni, kena kata dia kufur. Adapun lepas dia mengucap, kita kata dia Islam pula pada masa yang akan datang. Ini nak beritahu, barang siapa yang tak mengkufurkan orang yang kafir, maka kufur tu akan balik atas kepala dia. Yang ketiga, agama beritahu, barang siapa yang ragu dengan kekafiran orang kafir, maka kafir itu akan naik atas kepala dia. Ragu, terang-terang dah ambil abu letuk atas dahi sembuh hari di Pabali. Terang-terang lamang solid teratur tekuk masuk gereja hari Ahad. Kita kata tak boleh kata kafir. Kita kena suka baik, mana tahu dia buat lolok saja ke, dia pura-pura ke. Tanda-tanda kafir tu ada belaka, tapi kita tak berani sebut. Maka siapa yang ragu dengan kekafiran orang kafir, maka keraguan ni akan naik atas kepala kita. Ini kaedah yang agama beritahu kepada kita. Cuma ulama tahun 80-an dulu membaca batas iman dan kufur. Ulama tak sebut Sianu bin Sianu. Cuma ulama beritahu, barang siapa, barang siapa ni tak peduli siapa, tiba-tiba ada orang terasa sangat, macamlah kita kata ke dia terasa sangat,
siapa nak samalah, nak takaklah, nak buat ISA lah, macam-macam. Terasa sangat. Orang ajak bercara, ajak berdebat, ajak muzakarah, tak berani. Ada berasa sangat orang kata ke dia. Marilah kita rujuk kepada Quran dan hadis. Lagu mana akidah kita yang sebenar di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang tersebut pada malam ni, beberapa perkara yang melibatkan akidah, yang melibatkan ucapan, yang melibatkan tata cara, yang boleh panggil bala daripada Allah, mudah-mudahan memberi suatu ancaman dan memberi suatu semangat kepada kita untuk berjuang untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu ringkas daripada saya. Aqul qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Oh.